gunungnya nggak terlalu tinggi sih, kecil ya kak gunungnya ya kak, ya kak. Ini kakak dari mana kak? Dari Makan Soto. Soto. Terus jalan-jalan gitu ya. Ini di pedesaan guys. Namanya apa kak? Pedesaan. Pedesaan. Oke guys, ini kita lagi jalan-jalan melihat gunungnya. Nah, gunungnya nggak terlalu tinggi sih guys. Tapi buat kita bisa refreshing sejenak. Nah, waktu menunjukkan jam 10 pagi. Jam 10 pagi jalan cukup lancar dan tidak terlalu ramai. Dan ini enak buat jalan-jalan guys. Oke guys, yang penting kita happy jalan-jalan ke pedesaan dan di suasana yang dibawa ke kota, kita ke pedesaan. Ini kita lihat-lihat gunung dan lihat apa lagi nanti, kita lihat jalan di sekitar sini. Oke guys, mantap kan? Gimana kak komentarnya kak? Ini ada gunung ketutupan pohon. Terus? Dan nggak bisa kelihatan nih guys. Tuh, nggak kelihatan kan guys? Iya, nggak apa-apa. Nggak kelihatan nanti kalau kelihatan lagi, lumayan. Terus apa lagi guys? Kalau gunungnya udah kelewat tadi. Terus? Jangan lupa di like. Guys, kita lagi jalan-jalan nih. Nah, ini di Jatinegara. Kita lihat di dalamnya ada apa ya nih. Oke, kita jalan-jalan aja guys. Oke. Nah, jalan ini ada untuk cuci tangan dan ada aula. Waktu menunjukkan jam 10.04 dan kita turun menuruni tangga ya. Turun menuruni tangga ini guys. Nah, pelan-pelan aja kita menuruni tangga. Dan tangganya tidak terlalu banyak. Nah, itu ada kelihatan sungai ya, di bawah sana ada sungai. Nah, ini ada kirisnya. Kiris Dana Pemeliharaan dan Pengembangan pakai BRI ya. Silahkan yang mau minat memberikan kiris ke sini ya. Ya, kemudian kita akan turun ke bawah. Turun ke bawah. Nah, kita lihat ada apa di sini. Nah, turun aja ke bawah. Dan kita lihat di sini. Nah, ada kamar mandi sebelah kiri keluar, kemudian sana. Nah, bawah kita pelan-pelan aja turunnya. Oke, ada misa. Oke, kita jalan ke sini dulu ya guys. Nah, kita lihat ke bawah kira-kira ada apa ini. Di sini guys ada sungai. Wow. Ada sungainya. Tuh, mau turun ke bawah ke sungai? Kita lihat pemandangan aja guys. Terus, mantap kan guys? Kita lihat yang di atas. Tinggi ya ini ya. Ya. Oke guys, wah itu. Ini ada yang udah turun. Halo guys, kita turun ke bawah. Mantap ini. Kita touring di sini, kita lihat semuanya ya. Ruang karyawan dan rektor kesehatan. Wah, di sini ada ruang kesehatannya. Ini guys. Dan kita turun ke bawah. Nah. Ya, turun ke bawah aja guys. Ini tangganya ya. Nggak terlalu tinggi kok, hati-hati aja ya.
Ya, kita masukin tadi kuncinya. Kuncinya kita masukkan aja supaya enggak jatuh kuncinya. Kunci motor. Ini ada tangganya yang cukup tinggi nih, undak-undakan. Wah, ini yang pengen lewat sini boleh. Kemudian ini ada pohon ringin. Ini bisa untuk menahan longsor ya. Karena di sini akarnya kuat banget nih, guys. Akarnya kuat. Terus wah, ini. Nah. Kita kasih cahaya aja. Wah. Itu ada Sungai Kali Progo. Wah, Sungai Kali Progo. Wah, ini. Mantap nih. Nah, kita lewat bawah nih, jalur bawah, karena tadi di atas lagi dipakai ada acara misa. Nah. Oke. Di sini nanti kita mau cuci tangan. Tadi habis keliling jalan-jalan. Nah. Ini mungkin durasinya agak lama ya. Sabar. Kita akan lihat semuanya ya. Jadi kita cakup semuanya aja. Masih melanjutkan yang tadi. Oh ya, oke. Okay. Ini loh, guys. Kita ikutin yuk, guys. Pelan-pelan ya, guys. Ini tak sanggung. Wow. Ini. Ya. Ini cili banget ya, guys. Aku juga mau ya, ini. Sini sini. Halo guys, nah dan anak-anak foto di sini. Ya lucu aja sih, lucu-lucu ini. Ini lucu banget nih anak-anak. Kayak kalian terhibur ya, senang di sini. Nah, si. Ada ranting yang patah. Dan ini hampir di ujungnya ya. Kita mau pulang karena nanti ada kegiatan kembali lagi bekerja. Oke. Okay. Kita sebentar aja lewat di sini dan kita mau naik di tangga. Oke, okay, kita naik tangga dulu. Pelan-pelan aja guys. Kita lewat tangga yang wah ini tinggi nih. Nah, kita naik tangga pelan-pelan. Oke, udah naik. Naik tangga lagi dan ini sudah hampir nyampe di parkiran. Oke, lanjutkan kita perjalanan mau pulang dan boleh ada ditanyakan di komen aja guys, di komen di sini ya.
dan ini cukup stabil, aku rasakan stabil. Nah, di sini banyak pohon jati ya. Namanya Jati Ningsih. Nah, ada di sini, ada di kebun jati. Oke, kita berjalan-jalan di kebun jati aja. Nah, kebun jati kita touring ya. Daun jati ini biasa aja yang dipakai untuk bungkus makanan, karena daunnya lebar, bisa muat untuk nasi, sayuran, dan lauk-lauknya ya. Di Cirebon banyak yang pakai ini. Nah, kalau di Jogja ini belum banyak yang pakai. Kenapa? Wah, mungkin stoknya nggak terlalu banyak ya, padahal sebenarnya banyak juga ya, lumayan kan. Di yang apa ya, lebih baik daripada plastik ya. Nah, plastik itu tidak terurai. Oke guys, sudah nyampe di parkiran. Dan nah, ini dia jalan rayanya. Kita lihat nih jalan bersama-sama di sini ya. Ada bus Tayo. Ada bus Tayo di sana di depan. Oke guys. Mantap ya. Oke, di sini kita lihat juga yang lainnya, toko tentrem. Ya, memang yang dicari adalah apa? Tentrem, tentrem rayu, tentrem dan selamat. Oke, kita turun ke bawah. Ini ada rombongan dari plat AD, dari Solo, nyampe di sini untuk sebuah acara kegiatan.